Halo semuanya. Halo Salsa, halo Fati, halo Rizky, halo Ayu, Ipa People, Asik, Glukosa, MBN, Mono, Manda, Nikita, Zoe, Yaru, Yaru, Miss, Caroline, Isak, Kalisa, Alicia, Cimol, Sherluf, Nikita, Blank, Kaila, Velia, Gibi, Arya, Kalisa, Ina, Lenore, Rifki, Hadi, VKY, Rafa, Hadi, Nanat, Maya, selamat malam semuanya. Malam ini kita bakal bermain game memancing, normal fishing seperti judulnya. Game memancing biasa, tidak ada yang aneh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu juga yang tertulis di halaman Steam. Jadi sekali-sekali kita chill stream aja, chill santai main game memancing, memancing biasa. Tapi game ini masih dalam tahap pengembangan, seperti yang bisa kalian lihat. Ini masih demo, jadi mungkin masih ada beberapa bug katanya. Dan bagus dinikmati dengan menggunakan headphone. Seperti biasa. Let's go. Ini pasti game horror, bukan? Ini adalah game memancing biasa di malam hari. Santuy. Malam desi. Gamenya pasti game santai. Benar, game santai. Game sangat santai. Pagi Elena. Halo hu waduh. Halo Sky. Kenapa harus malam Senin? Sebenarnya live streamnya itu mau kemarin, seperti biasa di hari Sabtu. Tapi baru sempat sekarang. Jadi ya udah, digantikan hari Minggu saja. Shoot confirm in track reel in shoot. Semuanya klik space. Oke, okay. Cancel reload, C sama X. Geranya tinggal atas kiri bawah kanan pakai arah panah. Bentar. Game mancing biasa tidak akan ada sesuatu yang terjadi, hanya pancingan dan ikan, benar. Hanya pancingan dan ikan. Oh, ternyata juga bisa pakai controller. Demo control. Oke. Control yang sangat simple dan sangat gampang. Halo fans Murder Drones. Nama gamenya apa? Normal Fishing. Game memancing biasa. Biasa sekali. Malam Fafi, apa kabar baik-baik? Halo Nian. Steam, iya game Steam. Ini gimana guys, suaranya nggak terlalu besar kan, suara gamenya? Atau nggak terlalu kecil? Pas. Game yang akan disukai oleh mahasiswa semester 8. Halo Raymond. Yahoo, info game Cilas yang baru, masih belum ada kayaknya. Game yang nampak paling normal, iya. Game normal. Aman ya, aman. Oke, okay. Let's go, mari kita mulai. Ini ada beberapa setting, cuman BGM, dadadadadadadada. Let's go. Hari pertama. Halo Zia. Itu kayak di sebuah pondok di tengah lautan. Wow. Husband, today we begin our new life in Lake Village. Jadi ini adalah sosok istri kita. Halo Lutfi, halo Chena. Halo Muhammad Ardiansyah. Ini gameplay time-nya lumayan lama, bakalan ada streaming lagi kah ke depannya? Ini gameplay time-nya sekitar 1 jam lebih, soalnya masih demo. Kalau udah full mungkin lebih lama lagi. Dan apakah akan ada stream ke depannya? Pasti ada. Ini sekarang lagi berusaha untuk konsisten kembali nge-stream lagi. Saudikap apa kabar? Saudikap Lisa. Baik-baik. Besar ya matanya? Iya, matanya besar. We need money for our big lifestyle. Go get some fish to trade with Mr. Fishman. He's a good and honest man. He will give us a great price for the fish you catch. Maybe you can even find item of value in the lake. I'm excited to hear stories of your adventures. Be safe and bring back money. Hey, thank you LD. Bandrum, pengen nanya gameplay Midnight Train kemana? Oh, yang udah lama ya?
Kebanyakan beberapa gameplay live stream, gameplay atau live stream di channel Drumplace yang lama itu dihapus untuk supaya Drumplace ini bersih dari warna kuning, guys. Warna kuning atau copyright strike. Soalnya kalau kebanyakan copyright strike, ada beberapa fitur di channel Drumplace yang nggak bisa diaktifin. Ya, sekarang lagi kami persiapkan juga. Jadi terpaksa harus kami private beberapa gameplay atau stream yang lama. Makanya termasuk yang Midnight Train itu juga menghilang. Apa yang besar mata, guys, mata. Kalian jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Langitnya merah sekali. Sangat tidak menggambarkan horor. Iya, sangat tidak menggambarkan horor, kan? Jadi di sini kita menggunakan seorang suami yang bekerja sebagai pelayan di laut. Kita disuruh untuk nangkap ikan terus jual ke Mr. Fishman supaya bisa dapat duit dan memenuhi kebutuhan hidup mereka yang katanya besar juga. Oh, apakah itu kita? Hey, welcome to my fish trading hut. Oh, ini Mr. Fishman kayaknya. Halo, Ray. Thumbnailnya sus. Tidak ada yang sus, guys. Guess you're the new fisherman, huh? Your weird talking wife let me know to expect you. Today is a great day for fishing. Weather is looking good and the lake is quiet. Looks like you got all the equipment you need to. But it could be better. Bring some cash in the morning and I'll upgrade your stuff. If you can earn enough money, that is. Anyways, this job's pretty simple. Catch fish. Sell them to me for cash. Just remember, the bigger the fish, the more I'll pay you to buy. Semakin besar ikan yang kita tangkap, semakin besar juga bayaran yang akan kita peroleh. Rover. Start fishing. Shadow Bubble, seperti biasa. Apa kabar? Baik-baik, Ray. Halo. Halo, Bertot. Halo, Jax. Apakah horornya nanti pas mancing? Tentu tidak. Game ini tidak horor sama sekali, guys. Semakin besar dapat yang gede, maksudnya ikannya. Iya, maksudnya ikannya. Oh, itu kita ya. Gimana cara kita pancing? Ini game biasa, iya game biasa. Game chill. Sekali-sekali kita main game chill, guys. Oh, itu dia ikannya. Hop. Ayu Cihui baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Kenapa kita suka ketawa tiap naik motor? Karena kita duduk di atas jok. BTW, salam Cihui. Hahaha, gila. Itu jokes paling lucu yang pernah saya dengar. Sungguh mengacau perut. Tapi masuk ya, tapi masuk. Nice, 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 nice. Thank you, Ayu Cihui. Mediasernya on nggak? Oh, mediaser nggak on. Soalnya ini gila kiri. Main game biasa. Trust issue berat. Bukan, jangan trust issue. Keren sih grafik pixel. Iya. Super realistic, touch the fish with your hook to catch it. Bang, aku mau curhat, silakan SMTR. Thank you SMTR. Itu angkanya sangat bagus, 1, 2, 3, 4, 5. Dodge, Junk, and Debris. Memberikanmu hadiah Rp12.345. Dan dia berkata, Bang aku telat dia. Suaranya telat, sorry guys. To shoot pellet. Oh gitu. Tetap-tetap. Dan kita harus ngindarin tambah sampah. Realistik sekali. Dia juga ngeluarin apa tuh putih-putih. Ini kamu ikan bandel. Iya, yeah, dapat. Nice. Ya itu. Iya juga ya. Saya baru ingat kotoran ikan putih.
It's not over yet. Pull when the needle is in the active zone to reel the fish in. Oke, okay, repot sekali ya. Wah, kita harus fokus nih. Yay, dapat. Twin hat. Semoga mahal. Malam Rizky, oh. Macenya agak lain, iya. Katanya sih super realistis ya tadi. Wow, look at the time. Time passes when you attempt to catch a fish. When the timer hits zero, the day will end. Now explore the lake and enjoy your fishing adventure. Oh, oke. Okay. Kita dikasih waktu yang terbatas di kiri bawah. Kalau misalnya waktunya udah habis, berarti kita udah gak bisa mancing lagi. Hop! Play soundtrack mancing mania. Biar ini ya. Biar khas. Dapatnya kayak gacha makanya. Yang pasti katanya makin besar makin bagus. Malam Ralph Bryan. Enak juga ya soundtracknya ya. Kembali ke game-game jadul. Itu yang putih telurnya. Wow, dia berkorban telur kah? Katanya tainya tadi. Hap. Tanya fokus. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Halo Nayara. Ada sampah-sampah, pancing aja sampahnya, terus jual. Ada yang nanti kita ditampar. Maunya ikan dikasih sampah. Easy mizi peasy. Easy mizi peasy. Mancing amarah. Hop! Tapi kayaknya kecil yang ini. Iya, ini kecil. Lebih susah dong. Udah lebih susah, lebih murah lagi. Kita spam tembak aja ya. Halo Ilham God. Free gak bang gamenya? Gamenya free. Soalnya masih versi demo. Masih belum full release nih. Coba pancing tikus. Masa tikus ada di laut? Hook. Malam Pong Bob. Wah, lebih susah. Cuman dua doang. Susah sekali. Bam. Lake fish. Pagi Asiana. Hati-hati ntar kepancing pempes. Gak serem ini mah easy. Iya gak serem. Ini bukan game horror guys. Ini game santuy. Apa ini? Hap. Halo asik. Oh, ternyata bisa ditahan space-nya. Enak kayak gini. Biar gak pegel. Repot bener ya. Curiga ini kayak bukan game mancing biasa. Lepaskan kecurigaan itu. Ini memang adalah game mancing biasa. Lake fish. Lagi. Ini waktu kita udah mau habis. Kita lihat apa yang terjadi setelah waktu habis. Itu ada satu lagi. Eh. Tadi. Sempat ini ya. Sempat. Disconnect ya OBS-nya. Sempat
Udah lancar. Udah ya. Udah aman. Udah. Sayang sekali kita dapat sampah. Kita mendapatkan sampah. Ah, so you make it back, huh? Hope the lake didn't cause you no trouble. The last guy up on and left for no good reason. Just decided he didn't want to fish no more, I guess. Anyways, did you catch anything special today? Yep, sampah. This time of year, the lake is very quiet. You might not see many other folks around, but that means more fish for you. Now let's see what you have caught. I'll give you cash for your loot. Jadi katanya nelayan yang sebelumnya itu entah kenapa pergi begitu aja tanpa alasan yang jelas. Dan tadi juga dia nanya apakah kita mendapatkan masalah di sana. Thank you, Nia. Mantap nih ujian sambil nonton drum. By the way, semangat. Semangat juga, Nia, ujiannya. Thank you. Mari kita lihat dihargai berapa. Twin Head. Punky Perch. Lake Fish. Oh, ternyata sampah juga dihargain ya. 5 sen. Jadi kita dapat 75 sen. The fish are thriving, friend. I'm sure tomorrow's gonna be a great day too. I'll see you in the morning. Bye. Kurang banyak bang duitnya bang. Sampah itu berharga iya. Phone collection and day. Oh, oke. Okay. Ini kita lagi di rumah, kita bisa menelepon atau ke koleksi. Ini gak tahu koleksi apa. Atau langsung tidur. Kita telepon dulu. Mr. Fishman. Kita minta duit lebih banyak. Oh, it's you. Did you enjoy your fishing today? There's a variety of fish in the lake. Like a crazy weird variety. You wouldn't believe some of the creatures live in there. But sometimes they're hard to find. Keep looking around the lake to catch more interesting fish. Bye. Smart bang, mumpung liburan, ayo 24 jam main. Itu mana? Pingsan saya. Halo Wisnu. Halo Majida. Halo Zuzu. Sapa aku dong mau buat ringtone. Halo Kana Yuze. Thank you Kana Yuze. Palak fish, iya harus kita palak. Ya sayang sekali cuman bicara-bicara doang. Katanya ada sesuatu yang menarik di dalam danau itu. Tapi susah untuk kita cari. Apa yang menarik? Hello there. How did you get my number? Did Mr. Fishman give it to you? Well, anyway, my name is Otis. I'm another fisherman who visited the lake. Ini dia juga nelayan lain. Yang juga mengunjungi danau sama tempat kita tadi mancing. Namanya Otis. I was busy today so you wouldn't have seen me. But I think I'll be out on the water tomorrow. Maybe we'll see each other. Mungkin besok kita bakal ketemu. Halo Leams. Apakah ada sesuatu saat mancing? Apakah kita akan berhasil memancing Putri Duyung? Halo Natsua. Welcome to the village, stranger. Do you know the lake's importance? The lake is where our nature trail leads to and from. It's a place of beauty, peace, romance. But it's not all. Some say the lake is filled with magic. Beberapa orang bilang danau itu dipenuhi dengan magis. Magical fish? Mungkin ikan ajaib? Malam Atul. Malam Siti. Halo Mamang. Ada Putri Duyung. Bisa jadi. Kalau ada Putri Duyung langsung kita tangkap. Kita masukin ke rumah. Maksudnya untuk kita jual ya, kita... Enggak. Maksudnya ya, kita aja bicara. Dokter, maybe magical water? Or maybe magical water. But also treasure. Maybe you'll find some on your adventures? Mungkin. Mungkin kita akan menemukan keajaiban waktu kita memancing. Semoga saja. Hey, this is the famous fishing kit.
How are you finding the job so far? I don't mind fishing, but water kinda scares me. I didn't know why. Anyway, I hope you have fun fishing tomorrow. Go catch a big one for us, ya. Yeah? Siap bocah, akan ku tenggelamkan besok dirimu. I believe in you. Pengen belajar soal tanaman sama Putri Duyung. Iya, maksudnya belajar ini kan. Ngobrolin tentang gimana cara bercocok tanam yang baik. Collection. Oh, maksudnya koleksi ikan ya? Yang kita dapatkan sejauh ini cuma 3 ini sih. Saja mengirimkan dukungan 10.000. Malam A gelombang 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 gelombang. Malam juga Cypher gelombang 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 gelombang. Thank you Cypher. Ini cuma 3 ikan yang kita temukan tadi, yaitu Lakefish, Spunky, Perch, dan Twin Head. Masih ada banyak yang bisa kita temukan. Bahkan kita juga bisa menemukan apa namanya? Kepiting. Yuk. Bang main Tekken 8 udah tamat. Dibikin gameplay full game kemarin-kemarin. Udah diupload. Hello my husband, did you bring home big money? Thank you for trying to catch some fish. I have a secret fact for you. Fish is important here in Lake Village. Ikan adalah... Ikan adalah makhluk yang penting di danau ini, di danau di desa ini. Lo ada istrinya ku kira jomblo. Ini tadi dia udah datang di awal permainan. We must respect the customs of the people. And we must also respect the lake. I'm sure bigger adventures await you tomorrow. Fish. Kita harus menghargai danaunya. Berarti danau ini bukan danau biasa. Tolongin ikannya bang, ikannya tenggelam, kasihan dia kedinginan nanti. Iya makanya sekarang kita tolongin ya. Kita ambil satu-satu, kita bawa ke darat, terus kita jualin. Soalnya takutnya mereka tenggelam. Kalau tenggelam ya, kasihan juga. Husband! Good morning, did you sleep well? Last night there was a beautiful meteor shower. Nah, kemarin malam ada meteor. But you missed it because you were sleeping. Next time try awake. Anyway, today is the fish market event in the village. Mr. Fishman wants you to collect fish for the evening. The villagers believe in an ancient godfish. Legends say it is pleased by radical fishing skills. This is your chance to prove your value. Halo Kazel. Halo Aldi. Danaunya Danau Toba gak? Danau ajaib. Momi baru. Ini kan istri saya. And maybe bring back more money. Have a good day, husband. Sekarang katanya lagi ada acara. Acara besar ya. Jadi kita yang disuruh kalau bisa mancing dapetin apa gitu. Sesuatu. Yang dingin kalau Mr. Fishman untuk membuktikan kalau kita adalah nelayan yang profesional. Ya ajaib. Malam bang gimana kabarnya? Malam monyet Belanda. Baik-baik. Halo Rainy. Hey stranger, how do you sleep? Don't answer, I'm not interested. What I'm interested in is, you guessed it, fish. Dia hanya tertarik pada ikan. Dia tidak tertarik pada yang lainnya. Halo Himiko Yumeno, new waifu unlock. If you want to catch bigger fish, I can help. And what I mean by that is, I can sell you some tasty upgrades. Just choose carefully. Oh ya, dia pun bisa upgrade-upgradein peralatan kita ya. Kalau kita punya duit. Saja mengirimkan dukungan 50.000. Halo bang. Halo Ahmad Haikal, thank you. Halo Siti. Ikan sepenting apa sih? Kalau menurut Mr. Fishman itu
hal paling berharga di hidupnya. Yang lain tidak penting, hanya ikan yang penting. Selamat malam, Rizky. Duyung termasuk ikan. Setengah ikan, setengah manusia. Aku mau duyung. Malam penguin nyasar. I am giving out discounts, you hear? Dan dia gak mau kasih diskon, jadi kita harus bayar dengan harga full. 80 sen aja kita masih belum punya, kita baru punya 75 sen. Left and fishing line strength, reeling and pulling strength, rowing and moving speed. Yaudah, gak apa-apa. Biar lebih cepat mendayungnya. Be careful today. Children were making a mess of the lake last night. I wish someone would do something about them. The lake is a nicer place when it's clean. That's why I'll pay for any junk you collect. But I pay more for fish. Oh, before I forget. Another fisherman is out on the lake today. His name is Otis. Oh, yang kemarin. Say hi if you see him. Bye. Katanya kemarin bocah-bocah nakal membuat masalah di danau ini. Ngelempar-ngelempar sampah, jadi bakal banyak sampah. Dia tetap akan bayar untuk sampah itu. Tapi lebih mahal kalau kita mendapatkan ikan. Halo Jessica Chan, selamat datang, penggemar baru katanya. Malam Fai. Halo cewek gua. Bang mau gak jadi bapakku, halo nak. Sekarang push up 50 kali. Bang Siren sama Putri Duyung sama gak? Beda kan, katanya Siren itu yang jahat. The bulletin body shows news about the lake and rumors of special unique fish to catch. Check it every day to see what tasks are available. Oh, jadi katanya ada ikan spesial di dalam danau ini. Semoga kita dapat ikan spesial itu. Ikan duyung, ikan duyung, ikan duyung, ikan duyung, ikan duyung. Ini ada yang lagi sembunyi. Hop. Ikan-ikan apa yang bisa dimakan? Ikan goreng. Aku kira ikan tidak digoreng. Itu istri Anda, bagaimana dengan Aida Wong? Bagaimana dengan Mami Bayoneto? Saya bisa jelaskan, Aditya. Konsi Fatsai juga, Jay. Konsi Fatsai dan Happy Chinese New Year ya bagi kalian yang merayakan. Thank you guys. Danonya diobok-obok. Saya bukan Joshua. Bisa nawa kabar baik-baik aja. Ini lagi di sebelah. Game horror bukan, game santuy. Terlihat. Sangat terlihat di sini kan. Sip. Fokus. Dan sampai kita kehilangan. Fish get. Sapa atau dirawat Aida Wong? Gak apa-apa deh dirawat Aida Wong. Saya senang dirawat Aida Wong. Halo Rizky. Up. Jangan-jangan nembak sampah nanti dapatnya sampah. Enggak. Kalau kita kena sampah justru kita dapat sampahnya. Kalau kita nembak malah bagus. Kita menghancurkan sampah-sampah yang ada di danau. Perbuatan oleh viewer-viewer nakal yang suka membuang sampah sembarangan. Yuk, sini yuk. Ini kecil agak susah. Saya viewer kebaikan. Nah, salah satu viewer nakal namanya Lisa. Apa yang kita dapatkan? Bagaimana kau menjelaskannya, Bang? Saya menunggu. Kan gitu. Nah, gitu guys. Gitu. Iya. Kedengaran kan tadi? Jelas ya? Cukup jelas ya penjelasannya? Kalau gak kedengaran berarti tadi commute. Paham. Nice.
Jelas ya? Gitu gimana? Yang belum tahu, coba nak di replay lagi tadi. Udah saya jelaskan panjang lebar. Bayang paham tuh. Red Roach. Tadi kalau gak salah di sini ada itu si Otis. Kita tabrak si Otis. Duar. Hey fellow fisherman, it's nice to see another person out on the lake. This is a good spot to relax and escape the world, but new friends are always welcome too. There's just one small problem. I lost my dar at the north side of the lake. Those kids threw a rock at me and I dropped it, and somehow it sank to the bottom. I didn't think that's how dars are supposed to behave. Dars itu apa nih ya? Dia kehilangan dars di sebelah utara. Jadi ntar kayak mungkin kita bisa ambilin. But here I am with only one dar. If you happen to obtain it, please let me know. Love you, bye. Bye-bye. Ada hiu gak? Wah, kalau kita dapat hiu, mahal pasti. Kalau kita dapat hiu, langsung aja kita lempar ke Mr. Fisherman ya. Biar Mr. Fisherman dimakan, kita ambil duitnya. Ide yang bagus. Up. Wah, gamenya sangat santai. Pasti tidak akan ada horornya. Betul sekali, Richard. Pasti tidak akan ada horornya. Gamenya pasti sangat santai. Percayalah pada... pada Richard, guys. Psikopat. Enggak. Bukannya itu yang akan dilakukan oleh setiap orang ya? Halo Zuzu sayang. Satu. Ada peti, mana ada peti? Coba kita ke atas terus ya, kita coba temukan darnya si Otis, biar kita dapat love you dari Otis lagi, biar kita dapat kiss dari Otis lagi. Game 1, bukan. Wow, hampir. Kalau kita dapat kotoran ikan gimana? Bisa kita jual gak? Halo Aaron. Wup, hampir. Ini gamenya untuk mengajarkan kita menghancurkan sampah. Gila, kita diajarkan memancing sambil menghancurkan sampah, iya kan? Ini game bener nih guys. Biar kita bisa membersihkan lautan dan danau bersama-sama. Coba dijual aja kotoran ikan. Ntar kita lempar ke si Mr. Fisherman ya. Terus kita malingin duitnya. Halo Serem, halo Fami. Siapa yang mau tai ikan? Mungkin Mr. Fishman, soalnya dia terobsesi dengan ikan. Mungkin tainya pun mau dia ambil. Welcome back. I hope you didn't stumble into any trouble today. Let's see what you manage to catch. Sekarang saya tidak mendapatkan sampah sama sekali. Sebaiknya Anda membayar saya mahal ya. Oke. Lumayan. 15, 10. 15. 10 lagi. 30. Wah, twin head itu mahal ternyata. Sampai 30. Coba sekali gagalin dapat ikannya. Pengen tahu apa yang terjadi. Tadi udah gagal. Kita dapat sampah. Terus... yang kita dapetin ya sampah, yang kita jual juga sampah. Harganya murah. Kalau dijual jadi rugi. Halo fish, akan saya pancing Anda. Salam Cihui lagi, Ayu Cihui. Halo siapapun itu, saya tidak bisa membaca tulisan itu. Thanks to everybody's efforts, we are doing good. We've got plenty of fish for the festival. Oh ya, dia... mau mengumpulkan ikan untuk festival. Mungkin dia jual lagi.
Kenapa nggak kita jual aja di festival ya? Kita jual bisa lebih mahal. Halo Cici, halo It's Mahira. I should deliver this before the evening event. The village will be thankful for your efforts. I guess I'll see you tomorrow. Bye. Bye-bye lagi. Lah, ada Wong lagi nonton paman di rumah mana-mana. Kalau lagi nonton, iya sih di sebelah saya. Lagi nonton. Benar juga. Bentar. Internetnya agak-agak. Kadang tidak stabil. Halo, mana saya Tempe Cihuy. Kenapa pada Cihuy ya malam ini ya? Pas mancing pakai ritual YOLO biar dapat yang mahal. Kalau YOLO ntar kita pancing juga itu si Mr. Fishman. Phone. Kita seperti biasa telepon satu-satu dulu. Kita kabari Mr. Fishman. Hello. Oh, it's you. Are you getting the hang of things yet? The market event went well at least. Did you meet Otis on the lake? He provided a lot of fish today, which is impressive seeing as he lost his dar. Apa? Tidak mungkin. Bentar, internetnya kadang-kadang agak down ya. Lega guys, lega. Buffer atau aman? Ngelag ya. Internetnya agak-agak guys. Ada yang enggak, ada yang iya. Tapi di sini memang merah. Udah mulai lancar. Lag dikit. Oh ya ampun, itu or dayung. Makanya aku kirain dar. Ya si pixel itu memang kalau D sama O itu sulit dibedakan ya. Dayung ya. Ya benar. Ya oke, sekarang udah lancar ya. Jadi katanya si fisherman yang lain, siapa tadi? Otis, dia meskipun kehilangan satu dayung, dia masih bisa kasih ikan yang banyak untuk Mr. Fisherman. Parah sih, kita kalah sih. Ntar kita ketemu si Otis, kita pukul aja kepalanya. Like dikit gak ngaruh ya. Halo Agus. He's killed, but he's also a big doofus. See what you can catch tomorrow, eh? Bye. Halo Santika Sari. Menyala abangku, thank you Isak. Bear Kun baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Hola, malam Bang A. Hola Berkun, thank you. Wah, kayaknya karakter favoritnya Berkun si King sih. Sudah jelas ya, tidak tahu alasannya. Thank you Berkun. Halo Arya. Main kini topet gak? Main. Ntar ditunggu aja gameplaynya. Itu game menarik banget, gila. Game horror indie yang berpotensi menjadi besar. Sekarang aja udah besar sih. Kita telepon si Otis ya, kita marahi dia. Hi there. Today didn't go as expected. There were a few issues, but fishing was a success. I think my favorite fish is the punky perch. They're so cool and stylish, I guess. But they are not the strangest thing I've seen out there. See you tomorrow, maybe. Otis kurang ajar. Pukul pakai gayung, iya ntar kita pukul pakai gayung. Heh? Ada apa dengan Mrs. Duckman? Ada apa dengan Mrs. Duckman tadi? Sekarang baru dia muncul. Tidak ada apa-apa, lupakan. Good evening, youngsters. Are you after some more lake rumors? I heard this place was once underwater. Maybe that's why the lake is full of treasures.
Apparently, a diver even found a sunken ship down there. I wonder what other secrets lie below. Apa kabar Bang A? Pernah main Genshin Impact gak sih Bang di luar stream? Thank you now. Genshin Impact gak pernah main di luar stream. Gak pernah sih. Saya tidak pernah menyentuh game itu. Tapi dulu sempat tertarik mau main waktu awal-awal rilis, kelihatan bagus banget untuk game mobile. Cuman akhirnya gak pernah, soalnya biasanya game-game kayak gitu aku gak bisa maininnya, gak bisa leveling up-nya. Kurang jago di game-game RPG open world. Tapi banyak waifu. Thank you now. Oh, terusnya help me ya tadi ya. Berarti Mrs. Duckman ini lagi dalam bahaya nih. Kita pentung juga nih pakai gayung. Pakai dayung. Ini sama lagi. Katanya rumor mengatakan kalau kota ini, kalau dulu di bawah danau itu ada kota ya. Kotanya tenggelam, makanya sekarang di bawah danau. Dan bahkan katanya ada yang nemu apa gitu di bawah tadi. Halo hilang garah. Udah ada horornya, gak ada. Lupakan ya tadi. Hey, it's the legendary fishing kid here. I've got some new fishing tips for you. Dia punya tips untuk kita. Each type of fish has different strengths. Some take longer to reel in, and others can damage your line more. The stronger the fish, the more valuable they are. But to me, all fish are valuable. Have value. I just love fish. But I hate water. Oh, dia suka ikan, tapi dia membenci air, maka dia gak mau memancing. Kita tenggelamin ter. Waifu di Genshin, istri Bang Drum semua kah? Ahem. Yuk, kita tidur yuk. Biasanya kita bakal disamperin sama istri kita dulu. Good evening, husband. I could see the lake from the bedroom window today. I watch you fishing. Dia melihat kita memancing. Halo, Haup. Haupi. Main gini topet dengan stream. Enggak, gua enggak stream. Aman. Aku udah tahu sebelum mainin itu game, aku udah tahu game itu bakal mengulik-ngulik, mengumbar-umbar informasi sensitif. Sampai pakai webcam segala. These young boys are causing problems. They do not respect the lake. I'm concerned that the lake will become angry. Dia mulai khawatir danaunya bakal marah. Soalnya ada beberapa anak kecil yang tidak menghargai danau itu. Mungkin dengan membuang sampah sembarangan ya. Maka kita bisa menemukan banyak sampah di bawah sana. Coba cek papan dekat tempat awal spawn pas mau mancing. Oke, okay, ntar ya. Kamu baru saja mengirimkan dukungan 25.000. Oh, begitu ya, Bang. Sehat selalu Bang A dan RHH. Thank you now. Thank you. Sehat juga. What if the godfish is real? Dia selalu ngomongin godfish. Dewa para ikan. What if the scratching in my skull doesn't stop? Dia dengar ada suara garuk-garuk di dalam kepalanya. Which relax for tonight. My head hurts. Dan kepalanya sakit. Seperti ballad. Di malam hari. Oh. Bang, milih 1, 2, atau 3. Saya memilih mission. Thank you, Budi. Apa itu yang jatuh tuh? Kalau Bang Drum punya original karakter atau icon karakter tertentu sendiri, saya pengen nyoba fan artin. Salam Cihui lagi Ayu Cihui. Thank you. Kalau maskot dari Drum udah ada di channel banner sebenarnya. Bisa kalian lihat di channel bannernya Drum atau Drum Blaze. Ala-ala detektif. Hari ketiga. Di situ hujan enggak. Cerah. Di sini cerah. Harta karun. Semoga kita mendapatkan harta karun ya. Oh, tadi yang jatuh harta karun. Masa iya? Sepertinya bukan. Husband, you must wake up. I woke up early and went for a walk.
I visited the lake to dip my feet in the water, but a giant monster tried to steal my toes. Karena dia jalan-jalan pagi, terus dia mencoba untuk mencelupkan kakinya ke dalam danau, tapi tiba-tiba ada monster yang muncul untuk menarik kakinya. Pembohong ya. I escaped before it could eat me. Now I am very scared of the lake. I'm also very stressed. The only solution is more money for our lifestyle lagi-lagi. Ya itu memang solusi sih, itu solusi untuk tidak stres. Yaitu duit. You must go and catch more fish. But be careful in case a monster eats you. Also do not drown. It is bad for your health. I'm sure you'll be fine. Ya jangan tenggelam. Ya iya sih, tenggelam itu tidak sehat untuk kesehatan kita. Itu kenapa ada huruf M kebalik? Mana? Emang ada huruf M kebalik? Putri Duyung bernafas dengan apa? Dengan paru-paru ditambah sisi. Halo Cilok. Lah, gak ada mist. Oh, ada. Oh, it's you. We need to talk. Kita mau upgrade-upgrade dulu kan? Have you heard the news? Last night some toxic waste fell from a truck. Oh, toxic waste ya ternyata ya. Limbah beracun jatuh ke danau dari truk. Jadi itu bukan harta karun guys. Dasar sesat. Cari One Piece. Itu tugasnya Luffy. Padahal yang besar matanya iya. Di sini orang-orang di sini matanya pada besar-besar. Jadi kalian jangan salfok tadi ya. Not in specific, just generic toxic waste. But it spilled into part of the lake. A special team cleaned up the mess, but looks like it affected some of the fish. Oh. Limbah itu menginfeksi beberapa ikan. Jadi mungkin ikannya tidak sehat lagi. Ya udah ntar langsung kita masukin aja ke mulutnya Mr. Fishman. Toxic waste tentu membuat ikan jadi sehat kan, gak mungkin malah jadi horror. Iya. Jadi sehat benar sekali. Logic. They've grown even bigger. Hah? Ikan-ikan jadi besar. Jadi monster ntar. Ikan jadi monster bisa jadi. I mean, technically this is great news, but be careful. Something smashed the barrier to the east. I've got no idea what could have done that. Ada sesuatu yang menghancurkan pembatas di timur. Di kanan sana berarti. Yang berarti apa yang dikatakan oleh istri kita benar. Monster. But hey, at least there is a new area to explore. Tapi paling tidak ada area baru yang bisa kita eksplorasi. Wow. Wah pasti semuanya sangat normal. Soalnya dilempar aja Otis. Sebaiknya dilempar aja Otis ke dalam. Setuju Richard. Kita harus melempar Otis ke dalam danau ya. Biar dia jadi monster juga. Karena dia menyebalkan. Dia kehilangan satu dayung. Masih bisa mendapatkan lebih banyak ikan dari kita. Yang tidak kehilangan apa-apa. Berarti ikan di Jepang jadi gimana? Katanya sih disaring dengan baik ya. Yang limbah itu. Jadi tidak masalah, bahkan Perdana Menterinya aja membuktikannya dengan langsung makan ikan. Seharusnya. Tapi arah lautnya kan nggak sampai ke Indonesia, jadi aman. Halo Fluxifur. Putri Duyung bisa punya anak gak ya? Kalau bisa dia ngelahirin kayak manusia normal atau malah bertelur? Pertanyaan menarik. Sepertinya melahirkan dari sang suami. Otis Falls. Anyway, you want some upgrades? Betul sekali, mari kita upgrade. Kita udah punya banyak duit. Ini supaya lebih kuat, mungkin biar lebih cepat lagi nariknya. Arya baru saja mengirimkan dukungan 10 ribu. Bang doakan semoga adik aku masuk universitas yang sama kayak aku. Amin Arya. Thank you Arya. Semangat aja ngerjain ujiannya, tesnya untuk adiknya Arya. Biar bisa sama. Masuk ke dalam universitas sama. Malam Yuda,
By the way, telat gak? Lumayan. Pertanyaan malam ini random banget, makanya. Gak tau orang-orang pada random. Padahal masih jam 9. Halo Luna. Enaknya mana ya? Life dan fishing line strength atau ini aja ya? Supaya daya tariknya kuat. Biar lebih kuat dan tahan lama. Ini live ya, ini live. Ini bukan replay. Nanti doa dapat Megalodon, kalau enggak ya Kraken. Moga aja dapat Poseidon biar nanti kalau mau ikan tinggal bilang. Adanya kita yang dimakan. Kita yang jadi makanan. Halo, Hufirza. Looks like you're all set. Just be careful, okay? There's already one wrecked boat out there. Sudah ada satu perahu yang hancur. Halo, Zuzu. Don't want yours to be next. Yay, mari kita mulai. Mari kita ke kanan terus ya, biar kita bisa eksplorasi dunia lain. Oh iya, tadi papan ya. Papan ini ya maksudnya ya. Coba kita lihat. Oh, cute little fish boy. Ternyata ada beberapa informasi. I saw a unique looking little fish at the south side of the lake. It was so cute. Was it a dream? I must know. Ada ikan yang super kecil. Dan dibilang imut, imut sekali. Akan saya jual. Baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Apa benar kalau kepiting dipotong itu namanya jadi? Namanya jadi? Kalau kepiting dipotong namanya jadi? Jadi kepotong juga ya? Bentar-bentar. Saya mulai berpikir ini adalah jebakan. Kalau kepiting dipotong itu namanya jadi. Jadi kepotong kan? Ini cuma mau bikin greget ya? Ya udah, jangan dipikirkan. Thank you, Seifert. Jadi makanan. Benar sekali, jadi makanan. Udahlah, lupakan. Sorry guys, tadi sempat nge-lag lagi ya. Apakah sekarang sudah lancar? Udah ya, udah lancar. Ya, tadi sempat nge-lag. Obat biar wifi rumah nggak nge-lag apa? Diinjak, dilempar. Bang, pancing Bang R. Memberikanmu hadiah Rp10.000. Dan dia berkata, Bang pancing Bang terus jual harganya berapa ya? Itu kalian yang menentukan ya. Tapi ya, akan saya jual. Thank you, Manda. Terima kasih ide bridianya. Ntar saya pancing. Aman ya, sekarang udah aman ya. Jadi katanya si orang ini ada robot ikan. Apakah kiamat sudah dekat katanya? Absolutely massive. There's a salmon the size of a small child swimming around the lakeside lookout like he owns the place. Someone teach him a lesson. Katanya ada salmon yang berukuran anak kecil juga, berarti besar banget. Apa ini, old swamp open? The entrance to the old swamp area has opened up at the southeast end of the lake. Maybe there will be new fish to catch. Oh ini yang dibilang, yang pembatasnya hancur itu. Oke. Mari kita lanjutkan. Ternyata ada beberapa informasi penting di sana. Semoga kita dapat salmonnya ya. Soalnya besar banget. Atau mungkin sekarang semua ikan udah besar soalnya kena limbah. Ikan robot, tunggu hiu Gundam. Seharusnya kalau robot sih rusak ya kalau di lautan ya. Kecuali robotnya canggih. Kena air kan ya? Wow, 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 wow.
Mau lari kemana kamu bocah? Malamika. Game apaan? Game santuy. Kita mancing malam-malam guys. Bang Drum kalau bikin plot research di mana aja. Thank you Jay. Yang pastinya kalau udah main, udah tahu secara keseluruhan dan kita harus ini lagi, ngelihat ulang lagi untuk tidak melewatkan detail-detailnya. Kalau misalnya kurang informasi, cari lagi di internet. Ada beberapa sumber yang terpercaya. Thank you Jay. Kenapa lu gak bisa kaget? Karena apa itu kaget? Tadi kita kena ini ya, kotorannya ya. Soundtracknya asik bener. Kembali ke game-game retro. Widih gedenya, makanya yang ini harus kita tangkap nih. Jangan sampai ketangkap sampah ya. Nge-lag lah. Jangan nge-lag lah. Thank you Coco Melon. Udah kan, udah gak nge-lag kan, udah lancar. Let's go. Apakah ikannya akan segede harapan orang tua? Semoga saja iya. Sini ada, sini ada. Halo Kill, thank you Kill. Selamat malam Kill. Bikini Bottom sih kalau ikannya kena radioaktif. Iya kan? Kata-katanya kan kayak gitu kan, Bikini Bottom itu beneran ada dan kena radioaktif. Ceritanya. Jadi ikan-ikan lucu yang kalian lihat di Bikini Bottom di SpongeBob itu adalah ikan-ikan kena radioaktif. Hap. Ya ini agak susah, soalnya besar. Wah, gila. Lah, oh hampir. Dapat, please. Dapat. Tidak. Astaga, susah-susah nggak dapat. Masih kurang kuat kah tarikan kita? Kolom komentar gameplay Silent Hill kenapa tidak aktif? Itu dinonaktifkan sama YouTube guys. Jadi nggak bisa. Udah boleh balik diaktifin balik, di nonaktifkan lagi. Kecewa iya. Padahal tadi ikannya besar loh. Pasti mahal. Mungkin 100 itu. Di harga 100. Ngomong-ngomong tentang 100, boleh pinjam 100 tidak? Memang yang tadi susah sih, yang di bagian sini. Karena ada bahas COVID, iya kemungkinan karena ada bahas COVID. Jadi di nonaktifkan. Ada peti, mana petinya? Mana petinya? Nah, ikan besar. Kali ini harus berhasil. Dia produktif sekali mengeluarkan kotorannya ya. Kotoran tidak akan membuat saya mundur, ikan. Wahai ikan besar. Berarti setiap kalau mancing ada tanda serunya. Ya. Sudahlah. Setiap kalau mancing ada tanda serunya. Kayaknya saya kurang fokus ya ngeliat petinya. Oh ini. Ya sampai ditutupin.
Ayo, ayo, kesempatan terakhir. Kita harus dapetin ikan besar. Masa di sini kita cuma dapetin satu ikan? Ikan kecil lagi. Nah, itu tuh. Ikan besar nih. Fokus, fokus, fokus. Oh, maksudnya waktu ini. Waktu di bagian ini ya. Ntar ada dan seru itu peti ya. Tapi kalau kita ambil peti berarti kita gak dapetin ikan besar dong. Lumayan ya, ntar kita pakai sepatunya. Thank you, Saver. Semoga abis ini tidak mancing sepatu lagi. Ayo ikan, jangan lari kamu wahai ikan. Tapi habis ini masih susah. Masih ada satu bagian lagi. Main raft gak? Raft gak main. Ayo. Justru harusnya saya beli lagi sepatunya. Itu namanya gak mau duit. Ayolah. Kayak kalau kita kena kotorannya itu kita bakal tambah jauh. Iya, yeah, kita bakal tambah jauh sama ikannya. Akhirnya, ayo fokus fokus fokus. Jangan sampai salah. Kita harus fokus. Ha. Easy. Bawa obses juga sama ikan kayak fisherman. Iya juga ya. Jangan-jangan kita jadi kayak fisherman ter. Apa ini? Oh, monster. Baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Bang Aga ada niatan buat bahas game Guilty Gear Strive. Guilty Gear Strive belum pernah main. Masih gak tahu sih. Thank you, Bergun. Mancing bukan sembarang mancing. Mancing apa yang tidak boleh? Mancing anak kecil boleh gak? Lupakan. Thank you, Saver. What's out? Apa itu Mr. Crab? Look at the size of that thing. Ternyata ini monster yang maksud ya. Your fishing rod ain't gonna cut it. Here, use this instead. Yes, kita dikasih apa ini? Shotgun? Dodge attack. Fire a gun. Reload. X, okay. Tembak. Wow, nice. Reload dulu. Ya, itu boleh sih, itu boleh. Itu boleh dipraktekkan, guys. Mancing-mancing apa yang tidak boleh mancing taimu setengah-setengah. Velia Gabi baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Tips cara mancing hati gimana, Bang? Cara mancing hati, kita ke ruang mayat, kita pakai pancingan, terus kita cantolin ke hati, kita pancing. Kenapa jadi dark ya? Lupakan guys. Thank you very Gaby. Sikotes. Mendadak sikotes. Tidak baik adik-adik. Jangan ditiru adik-adik. Tidak baik.
Life kita cuma 2 lagi. Bukankah kita kucing yang punya 9 nyawa? Rasakan itu Mr. Krab. Jangan kamu ambil duit saya. Kalau mancing jangan lupa bawa KTP bang buat jaga-jaga. Ini kita lagi ngomongin mancing apa nih Rama? Wow. What the damn hell just happened? Ring baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Upload Suicide Squad hari apa BG? Masih gak tahu hari apa, tapi lagi dikerjain sama si R ya. Sabar. Ceritanya agak panjang kan ya? Thank you, Prince. Kepiting segede itu lubang dagingnya banyak banget pasti. Mulut kepitingnya kayak pantat. Itu tadi yang membuat saya terobsesi untuk menembaki si kepiting. Halo Ikari. Hati yang maksud beda ya? Loh. Hati kan? Benar kan hati kan? I guess you just defeated King Crab. Oh itu Raja Kepiting. Emang Raja Kepiting sebesar itu? That's what I named him, cause he was huge. Dia yang namain. Memang banyak imajinasi nih Mr. Fishman. I bet the toxic spills had something to do with it. Ya mungkin karena pembuangan limbah itu. Looks like we are safe for now though. Halo Daru. Kapan tamat? Mungkin besok ya. Looks like we are safe. I'll be honest. I didn't expect you to win that one. How about you keep that gun just in case? Yes. Ntar malam kita bakal nembakin si Mr. Fishman terus kita malingin duitnya. Terus kita kabur dari sini. Pagi Kurongami David. Selamat pagi. Halo Geometry Cash. Nama saya apa Ngelek? Halo Ngelek. You've earned it, after all. Let's hope you never need it again, Anyway, let's see what you got. Ini bagus sekali ini. Banyak sampah nih. Ini ikan besar. Cuman 45. Nggak sampai 100. Kukira sampai 100. Udah deh. Fix kita tembak ntar malam. I just don't get it. The lake's always been just a safe place. Manda memberikanmu hadiah 10.000 rupiah. Dan dia berkata, semangat mancing soalnya istri yang memiliki ehem boba besar nunggu duit segepok di rumah. Iya ini. Kita cuman ditunggu pulang cuman gara-gara mau duitnya. Ntar kita bawa shotgun kok. Thank you Manda. Saya semangat sekali. The lake's always been such a safe place. You're hoping this is the end of the madness. The village is much safer now. Tomorrow the waters will have calmed down. Anyway, I'm sure your weird wife is worried about you. Dan dia selalu bilangin istri kita itu aneh. Ini game horror kak, kok game name Farming Simulator. Game-game Farming Simulator. Ya ini. Game simulasi memancing. Bukan game horror. You should go and see her. Bye. Bye-bye. Kita telepon-teleponin lagi nih. Good evening. Thanks again for protecting the lake. I knew this exact thing would happen. A giant care rising up to attack people. This is what you get for disrespecting the lake. It needs to be looked after, cared for. I try my best, but sometimes it ain't enough. You help to make things easier though. Ya mungkin karena danau marah ya akhirnya muncul si King Crab itu. Raja Kepiting. Otis, hi friend. Anda bukan teman saya, jangan panggil saya friend. So, the giant crab caused a ruckus, eh? Betul sekali. Aku baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Udah lama gak nonton Bang Drum karena sibuk sekolah.
Tidak apa Kill, thank you. Karena sudah sempat nonton Drum. Semangat sekolahnya. Bunuh Otis. Otis apa Mr. Fishman? Never thought I'd see anything like that. It split a whole bit in two with its claws. Both. Memberikanmu hadiah 10.000 rupiah. Dan dia berkata, "Alo ang antapan main ERREO gather bareng Bang Dong." Yeah, we were here together, menarik sih game multiplayer. Ntar ya kalau misalnya kelihatan oke untuk dimainkan bareng. Boleh tuh. Lumayan dapat referensi game multiplayer lagi. Thank you. We were here together kalau salah ada 3 seri. Yang pertama gratis. Gamenya sangat santuy. Ya sangat santuy kan, belum ada apa-apa. The woman inside escaped, but imagine the damage that crap could have done. Haifa baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Malam Bang, kapan main Witch Spring Bang? Witch Spring itu game apaan? Thank you Haifa, selamat malam. Logami David baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Udah gada media seria. Media share cuma diaktifin kalau misalnya kita lagi main di stream santai, game-game santai kayak game simulasi atau game simulator. Kayak kemarin computer repair shop, itu media share-nya on. Thank you Kurugami David. It's a good thing you stop him. I couldn't have done it. Dia baru bicara tentang Crab King. Nah ini kan santai, ini kan dalam kutip santai. Ini Miss Duckman lagi yang tadi sangat mencurigakan bilang help. I heard the news. I hope you're okay. Jadi ini bukan simulator. Ya ini simulator. Beda ya. Sayangku baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Drum 1 Jetsup Adenki dan ALG Bang. Q&A masih belum ada rencana sih kapan, tapi boleh idenya. Boleh. Thank you. Itu ibunya Gru dari Minion, benar juga ya, mirip-mirip. Hidungnya mirip. Bisa. I heard the news, I hope you're okay. I wanted to talk to you about today's events. Has anyone told you the legend of the godfish? The lake is more than just nature. The lake is a holy place. Danau ini adalah tempat suci. The legend speaks of a fisherman, her hero. During our darkest hours, they will appear. And they will calm the godfish rage. Dan ada para nelayan yang dianggap sebagai pahlawan ya. Yang akan menenangkan godfish kalau misalnya godfish lagi marah. Ya kalau misalnya ada yang mancing keributan. I know most people don't believe in such things, but perhaps I do. Itu hanyalah legenda dan banyak orang yang gak percaya, tapi si nenek tadi Mrs. Duckman percaya. Lord Kitty Crash kapan? Mau sampai level berapa? 1000. Baru keinget ntar ada game horror berkedok fishing, tapi belum tahu kapan rilisnya. Game apaan ya itu ya? Gak pernah kedengaran. Iji relat bang. We Were Here series sekarang ada 5, udah ada 5. Thank you pejuang skripsi. Wow, niat banget ya. Ada 5 seri. Itu semua lanjutan. Hati-hati di sedot Kraken. Fishing Kid, kita hubungin si legendary kid ini lagi. Yo, it's Fishing Kid here. Have you found any treasures yet? They look like treasure chests in the sand. You might see them while trying to hook a fish. They won't always appear. And it takes some time for them to show up. But if you're lucky, you might find a gem. It's worth the risk, I'd say. But like, respect the fish and all that. Oh iya, berarti yang tadi kalian bilang peti itu adalah peti harta karun. Ntar kalau misalnya muncul, kita bakal langsung ambil ya. Tidak peduli sebesar apapun ikannya. Kita akan ambil treasure-nya. Husband. Nama Yeda buat aku gak apa-apa, jangan. Tidak boleh. Itu anak siapa gak tahu. Anaknya Kraken paling. Enggak lanjutan kayaknya. Oh enggak ya. 5 seri game beda-beda ya.
Mungkin biar menarik aja ya. Levelnya beda-beda. Tapi semua multiplayer kan itu. You're alive. Ya dong, saya hidup dong. I saw you from the window again. You defeated the monster that attacked me. My hero. Oh, jadi memang King Crab itu yang tadi ngebunuh, berusaha tarik si istri kita ini. Do you think it was because of, listen, something isn't right. Ada sesuatu yang gak beres katanya. Ini istri yang katanya aneh itu, iya. Dianggap aneh sama Mr. Fishman. Ya, semua multiplayer. Wah, mantap. Kelihatannya bagus sih, kayak game multiplayer puzzle. Kita dipisahkan. Istrinya mencurigakan. Dari awal ini istrinya udah bilang kalau dia sakit kepala dan dia merasakan sesuatu di dalam kepalanya kayak garukan. Dan dia selalu berbicara tentang legenda yang bikin Godfish marah kalau misalnya kita tidak menghargai danau itu. I'm not feeling like myself at all. The thoughts are floating somewhere far away. Dia merasa dia bukan dirinya sekarang. And when I try to grasp at them, I'm glad that you're okay. The lake must have been angry. I hope you calmed it with your respect. With your... I'm sleepy husband. Dia udah ngantuk. I will go to bed now. Dan bilang dia monsternya. Malam hari lagi, mari kita lihat apa yang terjadi lagi. Oh, ini si bocah-bocah itu. Yang bikin Godfish marah. Buang sampah sembarangan. Mereka lagi camping malam-malam. Tadi ada yang ngintip ya? Di jendela. Halo Noir. Kenapa live-nya malam Senin? Sebenarnya mau malam Minggu. Tapi kemarin gak sempat. Istrinya mencurigakan ya. Sementara ini kita menaruh kecurigaan pada istri kita. Malam bang, baru selesai nonton Plot Whiskers. Thank you Nami. Dan selamat malam. The lake. It knows me. Just like it knows you. Danaunya mengenalku. Seperti itu mengenalmu juga. Bang, mau nanya Cilasar ada game baru kah? Untuk sekarang masih belum. Thank you Mahmud. Cilasar itu tahun kemarin produktif banget ya, sampai 5 game. Kalau untuk tahun ini gak tahu, tahun 2024. Tapi ya aku tahu memang gamenya bagus-bagus ya, game horornya. Kualitas horornya mantap. Jadi kita harap aja game berikutnya horor, lebih horor lagi. Just like it knows you. They're standing on the surface. And I'm standing with them. Makin aneh nih omongannya. Makin tidak bisa dijelaskan. Gak sempat gara-gara bang malam main sama Mission. Lah, kok tahu Clara? Oh, husband. Good morning. I'm feeling very tired still. Perhaps I need more sleep. The lake feels angry today, so please be safe. You're a hero now. Take your gun with you for protection. Now I need to rest. Maybe another nap? Yes. Dan ini tuh pagi, dia masih ngantuk. Jadi dia tidur lagi. Fix istrinya kerasukan. Bisa jadi. Istrinya siluman kodok. Morning, friend. Sorry about the face looking wrecked. Bang, kapan main Mamah Bayonetta 3? Thank you, Budi. Yang main Bayonetta sih, Arya. Cuman emang sampai sekarang belum nyentuh Bayonetta 3 sih. Belum beli cartridge-nya. Aku juga main sebenarnya Bayonetta, tapi off-stream. Bagus 1 dan 2. Visualnya sangat memanjakan. I'm feeling exhausted today. Those youths come back last night. Oh, dia berbicara tentang kelompok anak muda yang kemarin kurang ajar itu ya?
had to chase them off twice. They kept knocking on my windows and doors too. Plus, they broke into the cave to the north. Beli shotgun, kita udah dapat shotgun gratis dari Mr. Fishman. That place was closed up for a reason. It ain't safe. Maybe I need to hire some security? Well, never mind. How about some upgrades? Kita upgrade dulu. Bentar, minum dulu guys. Kalau gak salah semua seri We Were Here bukan lanjutan, tapi aku baca di wiki ada sisi yang bikin seri 1-4 itu berkaitan. Berkaitan satu sama lain. Thank you berjuang skripsi. Oh iya, berarti bukan lanjutan secara langsung ya. Mungkin beda-beda doang karakternya. Menarik, menarik. Beli shotgun. Oh iya, ya ada shotgun. Ini ammo capacity. Boleh deh. Mahal, 100. Bear Kun baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Bang, gak ada niatan buat plot game in sound mind. Mau nonton gameplaynya lagi, tapi udah di-lock di channel Drum Plays. In sound mind yang bikin si R stress bukan sih? Yang gamenya susah banget ya? Thank you, Bear Kun. Gak tau ya apa bakal dibikinin plot sama dia atau enggak. Aku sendiri gak ngerti itu ceritanya bagus apa enggak. The lake is very disturbed today. Kita beli shotgun soalnya tadi kita udah dapat peringatan dari istri kita ya kalau danaunya itu tidak baik-baik saja. Ini juga tidak baik-baik saja. Halo, saya baru datang. Halo, Atragov. Gak jadi plot kan itu? Kesusahan banget, iya kan? Kesusahan banget. Masih ingat saya. Halo, Van. Malam, Zafira. It might be because of all the junk and litter. I hope we can clean this place up. Anyways, be careful on the water. Something stirs in the deep. Ini gara-gara perbuatan si anak-anak muda yang lempar-lempar. Tanpa. Kita baca dulu. Di sini ada sesuatu lagi. Ini yang baru. I released my pet, Fishy Dave, into the cave last year because he was so ugly. Now he's back for revenge. Please save me. Lah salah sendiri. Peliharaannya Fishy Dave katanya dilepasin di goa. Terus sekarang dia marah dan ingin balas dendam. Bye-bye. The old cave to the north of the lake has been reopened. Who knows what might be hidden within. Oh, kita udah bisa masuk ke dalam goa itu. Yang kemarin disegel. Masih ditutup. They do, I promise. I saw one at the south side of this swamp. It roared and breathed water. How terrifying. Dragon. Ada naga katanya. Mari kita tangkap naga. Kalau ada. Kalau sungguhan. Dia memberikanmu hadiah 10.000 rupiah. Dan dia berkata, "Bang, saya pernah mancing sama almarhum Eyang terus karena pecicilan celana saya robek Eren kan saya." Keren-keren. Keren sekali. Manda. Apa ini tanda-tanya? Oh, kepiting. Wah, susah sih ini. Tapi dia dibawa terus sih. Kita tungguin aja ya. Sabar-sabar. Malam Janfit. Hap. 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 Nice, dapat. Oh, banyak banget. Nice. Fish gear itu bukan ikan sih. Cerita tentang apa baru datang. Kita disuruh untuk mancing tuh dapetin duit. Tapi ada sesuatu yang aneh di danau ini. Apa itu? Mungkin istri kita. Nice catch. Thank you. Coba kita ke dalam gua ya. Kita lihat ada apa di dalam sana. Apakah ada monster? Kepitingnya malah gampang, iya ternyata. Kita tinggal dibawa terus.
aja deh pada Mr. Krab. Biar dia nggak maling duit kita ya. Ini petinya mana deh? Udah gak muncul lagi. Kita melewatkan kesempatan. Halo Kuma, malam. Gimana pak kabar Panda? Peti di ikan kecil. Oh, di ikan besar dia nggak nongol. Sayang sekali. Kata si bocah ada ini sih. Kemungkinan ada jam. Ada berlian. Kendalikan kotorannya ya ikan ya. Ini agak susah nih. Kita harus cepat. Refleks. Yah. Astaga susah kan mesti. Kita harus cepat banget itu. Harus refleks banget. Keras banget ikannya. Iya soalnya besar. Ini aja deh. Mungkin kepiting. Yo kepiting. Nice. Kita tunggu di bawah. Let's fill. Lagi. Mancing mania fill. Semoga mahal ya. Si kepiting ini ya. Hop. Semangat, thank you Ainun. Nice. Maksudnya bukan random, bukan. Tergantung sih kita dapat apa, ntar kita jual. Bisa dapat mahal, bisa dapat murah. Wah ini baru nih. Apakah lele? Apa itu? Cacing. Apa judul gamenya? Normal Fishing. Ulat. Ulat mahal gak ya? Cacing besar Alaska. Oh ini murah sih pasti. Gampang soalnya. Murah ini. Normal fishing yang gak normal sama sekali. Ini game beneran cuman mancing. Cuman mancing tapi ada terlihat familiar. Blood kali. Oh iya blood ya blood. Bukan cacing. Yang kanan terlihat familiar ya. Mancing mantap, mania. Mangat bang, thank you Jay. Wah, ini. Bintang laut, bintang laut. Kita harus pegang biar gatel-gatel. Patrick, Patrick. Dari tahun krab udah kita bunuh, sekarang kita tinggal pancing si Patrick. Tadi ada peti mana? Masa ada? Hah, peti kelewat lagi. Astaga. Fokus saya terpecah, guys. Wah, ini mahal nih. Mahal nih mungkin nih. Ada tadi di bawah. Ada peringatannya kan, ada bakal ada tanda serunya kan. Kalau misalnya ada peti. Udah waktu udah habis. Apa kita bakal lawan bos lagi? Oh iya lawan bos lagi. King Crab lagi. Oh Patrick. Hai Patrick. Ternyata gurita. 3 kali tembak.
Gara-gara tadi kita upgrade ya, jadi 3 kali tembak. Nice sih. Keputusan ini tidak salah. Wow, hampir. Kalau kena perahu kita gak apa-apa ya. Yang penting gak kena orangnya. Hampir aja. Maglo apaan gurito? Gurito yang menyerupai Patrick. Wow, makin liar dia. Yah, kok kena hit? Bah, tenggelam. Game over. Retry boss lah. Mirip Anadruaka yang dikutuk. General Tentacle, ada juga tadi yang serunya. Oh, selalu ada ya. Kayak tadi pas lihat live chat. Jadi kesimpulannya, saya tidak mendapatkan peti karena siapa? Betul sekali. Karena viewer. Terima kasih guys sudah ngaku. Kalian memang baik. Yang dilempar itu apa, gak tahu juga ya. Bola-bola. Akhirnya bisa makan mie sambil nonton live. Enjoy, enjoy. Playing victim. Enggak ya guys ya. Sudah akui saja guys, akui saja. Nice. Kita sudah menghancurkan keempat tentakelnya. Ya, kena. Sayang banget. Yo, dikit lagi. Bam, nice. Kayak salmon karena warnanya oranye. Apakah facemu juga datar? Kalian lihat Shy Guy. Sedatar itu. Emang sekarang lagi musim orang playing victim? Iya. Makanya, ini viewer. Playing victim terus viewer. So the tales of little Kraken were true. Oh, itu tadi Kraken. Rupanya Kraken benar-benar ada. I'd heard stories, but I never thought it'd be real, you know. Maybe she was sleeping in the cave. And those kids must have woke her up. At least you're alive, eh? Tentu. Saya adalah tokoh utama. Tokoh utama tidak pernah mati. Makes me wonder. Could the legend of the gutfish also be true? The Black Lake calls to us. I mean, let's see what you've got. Apakah ntar di akhir kita bakal lawan Godfish ya? Si dewanya sendiri. Pernah gak sih bang ke Mr. DIY ini nyari lockpick? Gak ada, abis itu beli kacamata hitam sama stand laptop. Wow. Jadi berbelok ya tujuannya ya? Soalnya udah keburu masuk. Ikan bintang. It is odd, isn't it? Just a small lake is home to this beast. I wonder what other secrets are waiting for us. Guess we'll find out tomorrow, eh? Bye. Besok.
Apakah besok akan menjadi hari terakhir kita memancing? Muka si fisherman penuh tekanan banget. Iya, gak tau kenapa ya. Mungkin gara-gara dia gak tidur. Ini lagi hujan ya? Katanya kalau malam-malam itu si fisherman sering ngusir anak-anak muda itu yang bandel. Kenapa grafiknya warna oranye? Mungkin karena developernya suka warna oranye. Kita telepon lagi Mr. Fishman. Hey, Kraken Slayer. Hey, Kraken Slayer. Nice work defeating that monster today. Kita mendapatkan alias baru, Kraken Slayer. Maybe those kids will think twice next time. Betul, kalau misalnya anak-anak itu bantu, kita hajar juga ya. This is what happens when you disrespect the lake. I'm starting to see why the last guy quit the job. But I hope you're not gonna run away just yet. The lake needs a hero like you around. Kita pahlawan. Otis, lawan kita. Halo Aizu. I used to take my grandson fishing every Sunday. Wait, I don't have a grandson. Tuhan. Iya Otis, iya benar. Mau gak mau gak bisa langsung kabur. Tapi hampir ada semua sih. Gak cuma makanan doang. Iya lengkap banget kan soalnya. Sponsori saya Mr. DIY. Why do I feel like I'm forgetting something? Oh dia tiba-tiba lupa ya, apakah dia punya cucu atau enggak? Jadi bilang Kraken udah makan para bocil. Makan anak-anak muda itu aja, yang kemarin buang sampah. Or perhaps I'm remembering something. The water, it's... Mulai aneh, semua orang mulai aneh. Apa yang terjadi? Game apa ini? Normal Fishing. Malam Ahmad Widodo. Halo Verly Jerry. Susotis bunuh dia. Dari awal rencananya kayak gitu sih. Hello young one. I had a fish from the market today. Wah dia makan ikannya lagi. Padahal ikannya kan udah terinfeksi dengan limbah itu ya. It tasted strange. I don't remember eating it. I just know there was something off with it. Katanya rasanya sangat aneh. Why can't I remember? Do you know who I am? Apa kamu tahu siapa aku? Dia tiba-tiba lupa. Ya berarti gara-gara itu ya. Mungkin Otis juga makan ikannya makanya aneh. Oh. Stop. Si bocil kok wajahnya tiba-tiba kayak gitu? Bukan Bang A baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Bang, kenapa maskot drum cuma satu padahal ada dua orang? Terima kasih bukan Bang A. Itu menggambarkan drum aja, menggambarkan entitas dari drum. Bukan saya atau CR. Tapi drum, jadi satu aja. Stop. There's something wrong with the lake. Ada sesuatu yang gak beres dengan danau itu. Something wrong with us. Ada sesuatu yang gak beres dengan kita. Anjir si fishing kid. Si fishing kid entah kenapa kayak gini jadinya. Kok hancur gitu mukanya. Scott, are you there? Nama kita Scott. Selama ini nama kita Scott. Helen needs you. Dan istri kita namanya Helen. It wasn't her. Dan katanya Helen itu bukan dia lagi. Dan salah di desa yang dulu pernah KKN padahal sungainya kan dibuat pakai tambang emas. Harusnya ngandung merkuri tapi tetap aja ngambil ikan dari sungai dan baik-baik aja ya. Halo Miftah. Di rumahnya sampai ada darah netes. Nah itu pertama aku ngirain itu darah netes. Tapi setelah dilihat lagi mungkin itu hujan ya. Tapi ternyata itu mah yang darah netes ya. Itu bukan hujan. Ini nggak lagi hujan. Ya itu yang netes di rumah apa deh. Ya, kayaknya darah sih. Memang udah ada yang aneh dengan istri kita. Mukanya gemes sekali. Ya gemes sekali ya. Boleh diadopsi. That wasn't your wife. Helen itu bukan istri kita sekarang katanya. Memang udah mulai berubah sih. Memang game ini sangat normal. Iya sangat normal.
Ini mungkin ngebug doang guys. Masih demo soalnya. Kita udah diperingatkan kalau itu bukan istri kita, Helen. Ini beberapa yang kita tangkap, yang lain belum. Kayak yang semakin kanan itu makin bagus. Andy, mari kita temui si istri, Helen. Husband, I'm glad you're home. Someone was scratching at the walls all day. Seseorang menggaruk dinding seharian ini. I could not see them out of the window. It was so scary. But you will protect me. Tapi kamu akan melindungiku. Rambutnya tambah berantakan. Iya, tambah berantakan. Dan matanya juga semakin mencurigakan. Istri kayak berantakan. Mukanya mulas juga. You won't leave, will you? Kamu gak akan pergi, kan? Please stay. The noise ruined my nap, so I'm still so tired. Katanya suara-suara yang dia dengar itu membuat dia gak bisa tidur, jadi sampai sekarang dia masih capek. I will sleep better tonight. Good night. Dia mencoba untuk tidur di malam hari. Ini si bocah lempar-lempar sampah lagi gak ya? Itu kapal Flying Dutchman keluar dari lautan. Istrinya halu. Ini siapa nih? Tiba-tiba dapat telepon di pagi hari. Malam Talita. Halo Nuns. Are you there? Is that you, husband? Oh, kita telepon sama istri kita sendiri. I'm not home. Aku gak di rumah. I saw myself this morning. She's following me. Aku melihat diriku sendiri pagi ini, dan dia mengikutiku. I hope you have a nice time having fishing today. The other me is me. Dia ngeliat dirinya sendiri. Dan si suaminya gak ada respon sama sekali ya. Dia cuman, oh iya. Tampaknya semua normal saja. Mari kita mulai mancing. Tembak istrinya dapat good ending. Emang iya. Mana shotgun kita? Morning, hero guy. Your weird-ass wife? Nope, I haven't seen her. I've been feeling a little off myself. But then again, haven't we all? Dia juga merasa capek ya. Kayak semua orang makan ikan dari danau ini sih, jadi kayak gini. Karena limbah. Lumayan aja gue dengerin sambil tidur. Silakan Bayu. Did I ever tell you my name? Siapa namamu? I think it's Bradley. Dia pun masih mikir-mikir untuk memberitahu namanya. Namanya adalah Bradley. But I don't think I trade in fish, do I? Sekarang dia lupa pekerjaan dia. I have some news. All this chaos at the lake has summoned undead pirates from the deep. Memanggil para bajak laut yang udah mati. Undead. Dari laut. Makanya kapal laut muncul ya dari dalam laut kemarin. Dari dalam danau. Hewannya makan sampah. Maka limbah. Halo Julissa. Bradley Pitt. Oh ternyata di Brad Pitt. Selamat malam Suti. Jana horor apa drama? Drama. Drama romansa. Tidak horor sama sekali. Aku lapar, silakan makan ikan yang ada di sini. They are causing a ruckus. They are gonna be a real pain in the ass. With that in mind, care for some upgrades. Mari kita upgrade. Kayak tinggal satu terakhir kan? Oh ini. Kalau mau makin cepat lagi. Tapi live perlu banget sih. Kita live aja deh, supaya gak mati lagi. Halo Aska.
Otis is out fishing today. I hope he's keeping safe. I don't feel right around the lake anymore. There's a weight pushing down on us. Be careful out there. Dia gak merasa aman lagi di danau. Dan ntar kita bakal bisa ketemu sama si Otis lagi. Soalnya Otis lagi memancing juga di sini. Kayak konsepnya kayak Kung Fu Panda. Lama-lama jadi lupa segalanya. Bakal lupa untuk bernafas. Lah, emang Kung Fu Panda kayak gitu? Daru juga ya. I heard music and saw lights coming from the middle of the lake somewhere. It looked like some kind of aquatic performance. The cave holds a horrible, vile creature from hell. I saw it with my own eyes, stay far away. Orang-orang udah mulai halu. Itu ada kepiting. Kita tangkap. Jangan deh. Oh, apa itu? Apa itu? Yang hilang. Besok Senin, makasih udah ngingetin. Besok Senin, guys. Tapi enak kan kemarin-kemarin libur 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak besok Minggu. Itu adalah kata-kata dari orang yang tidak bisa menerima bahwa besok adalah hari Senin. Cuma saya kerja. Sedih ya, masih kerja. Hari Jumatnya. Tapi semangat, guys. Ini kita ketemu Otis lagi. Jangan lupa peti ya. Kita harus fokus. Jangan sampai terpecah oleh para viewer. The fish seem disturbed by something today. And the gut fish, it's... There's something feel off to you. I don't think we should be here. Something really isn't right about this. I just can't figure it out. Why does my skin hurt? Oh, kulitnya tiba-tiba sakit. Dan dia bilang, seharusnya kita nggak ada di sini, ada sesuatu yang nggak beres. There's very valuable. Masih lama live-nya, sampai game ini tamat. Kayak bentar lagi sih. Ini ada ikan besar. Ada belut. Kepiting deh, kepiting. Lama-lama sama Otis jadi bestie, iya. Ketemu terus. Dari rival jadi teman. Sini gak? Kepiting lumayan ya, $45 ya. Boleh banget nih kita tangkap kepiting terus. Hop. Kapan nikah sama Otis? Dari rival jadi lover, astaga. Tangkap lobster, emang ada lobster? Itu, ada kepiting lagi. Paling gampang dan lumayan, $45. Bagi saling pengertian sama Otis. Udah kayak Kylan nge-ship ini, si siapa namanya? Scott ya? Ya! Bagus sekali. Kylan nge-ship Scott sama Otis deh. Otis dan MC seperti Jin dan Warang, benar. Explore dikit ya, habis ini. Kita explore guanya. Coba di bendungan jebol. Mana bendungan jebol? Di luar gua atau di dalam gua?
luar gua, di luar gua. Nice. Place itu ada god ending kayaknya. God ending. Kita lawan god fish gitu. Ada ikan besarnya, coba tangkap. Udah, tadi udah sempat tangkap ikan besar. Tapi agak susah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Apa ini? Bentar ya, bentar. Ini penasaran. Oh, wow. Apa ini? Monster. Oh, ini yang dibilang. Ini yang dibilangin di salah satu note-nya kan. Ikan yang dia bebasin terus sekarang mau balas dendam itu. Monster. Kita tangkap ya. Mungkin mahal. Semoga 100. Ini peliharaannya orang nih. Ayo buang kotoran di tempatnya, ikan. Nice. Fokus. Kita harus fokus. Nice. Kita lihat ya. Ini harganya berapa? Stranger Yuwa. Oh udah habis. Kita bakal lawan bos lagi nih. Apakah Godfish? Oh si pirate, undead pirate. Mereka bakal tembak meriam nih. Rasakan ini. Wow. Nah mantap tuh. Life kita ada 3. Flying Dutchman akan saya jatuhkan. Tenggelamkan Flying Dutchman. Perahu karam. Gimana? Harganya berapa? You defeated the pirates. Nice. You should be a hero. Wait a second. What am I doing here? I can't shake this sense of unease. Dia merasa ada sesuatu yang gak beres. Can you feel it, Todd? Can you feel it too? Like we are sinking into the world. Seperti kita tenggelam ke dunia. Dianggap hero, iya, dari awal kita dianggap pahlawan Udan. Setelah mengalahkan itu. Tidur bang. Belum tidur. Thank you Okaya Mashon. Parah bukan guys, aku kirain nama si toko utamanya itu Todd. Padahal kan nama toko utamanya Scott. Berapa tadi? 160 ya? 150 ya? Nice. 150. Keren. Sip. Do you hear that? I can sense the godfish waking up. He'll be here soon. Wah, godfish lagi bangun. Udah terbangun katanya. I don't know what you should expect. But he'll be the greatest challenge of all. I think I'm supposed to be excited. Can you hear me? The other me cut my life short. Huh? Setiap orang sekarang udah punya versi lain dari dirinya. Scott. That's not your wife. Dan dia tiba-tiba hilang. Bagi dikit duitnya. Saya yang pinjam 100 dong. Ini game horror 10 menit ya. Udah jauh dari 10 menit sih ini. Sekarang rumah kita semakin retak dan darah semakin banyak yang mengalir. Kita telepon-teleponin dulu, pasti ada yang aneh nih. Oh, I saw myself today, but it wasn't me.
It hurt my flesh. Can you feel it? The mouth at the bottom of the lake. It swallows everything up. I'm not Mr. Fishman. Tiba-tiba hilang. Dan udah gak bisa kita telepon lagi. Orang bikin gambar full body plus background full render aja $150. Ini mancing doang dapat $150. Itu bukan dolar gak ada dia. Dibayar dalam bentuk sun. Gak tau sih. Enak bener ya kalau $150. Tapi diperlukan skill sih. Untuk menghajar si ikan yang tadi. Halo Arya. Istrinya manusia ikan. Duyung. Perawakan orang-orang berubah mungkin karena makan ikan yang kena zat kimia. Bisa jadi sih. Soalnya mereka juga waktu limbah udah meracuni danau. Keesokan harinya ada ini kan, ada acara. Ada festival, mereka makan ikan. Who are you? You're not Scott. Kamu bukan Scott katanya. Find Scott. His wife. She's... Baru mau ngomong ini si Ellen. Ini Miss Duckman. Dark down here. Gelap sekali di bawah sini. Mom. Dad. My lungs burn. Cuman kita doang yang normal. Malam bedol. Oh ini. Ya 150 kan. Kita dapat yang paling bagus. Strength-nya full. Namanya hilang satu-satu, iya. Hilang satu-satu, jadi kita udah gak bisa telepon mereka lagi. Tidak ada istri, tidak ada Ellen. Kita langsung tidur dan ini adalah keesokan paginya. Oh, dia masih datang dan normal perawakannya. You are here. The godfish waits. Please go and explore the lake. It will show itself. Kita upgrade dulu. Apa yang harus kita upgrade dengan 330? Pulling strength. Tapi kayaknya gak gerak abis ini kita bakal lawan godfish. Seharusnya kita fokus ke life, kalau enggak shotgun ya. Kapasitinya jadi 4. Atau life-nya. Gak cukup masanya kalau upgrade dua-duanya. Tetap jualan, iya. Shotgun aja ya. Shotgun aja deh. Biar lebih cepat ngehajar musuhnya. Prepare yourself. The godfish is not like any fish you have faced. He's so glorious. The godfish doesn't exist. I don't exist. What happened to me? Apa terjadi padaku? We need you. Blah blah blah. Please remember, it's so cold. Dingin. Dan gak ada apa-apa nih bisa kita interact lagi. Dan sepi sekali ya. Gak ada ikan. Mungkin kita bakal langsung lawan godfish. Kita ke gua mungkin. Gak bisa. Di luar bendungan jebol. Ah, Otis. Otis tenggelam. Hello, friend. I can't feel my skin. Aku dia bisa merasakan kulitku dan... Tiba-tiba hilang. Explore ya, kita suruh explore. Oh, apa ini? Ikan besar lagi. Oh, di arah kiri. Wow, menarik sekali. Yeay, dapat. Bentar, coba kita kesana dulu. Ada apa di kanan? Gak boleh juga, ya udah kita ke kiri ya.
tangkap angin. Ini lagi. Piu 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 piu. Yay, dapat. Kiri atas. Oh, ini tempat si anak-anak muda yang lempar-lempar sampah itu. Camping. Di kiri atas gak ada apa-apa. Atau mungkin kurang atas lagi. Di sini ya. Gak ada. Ikan goib. Jangan-jangan kita yang halu. Gak ada. Ini gua lagi. Atau mungkin kiri bawah ya. Erita Gabang Abi itu sebenarnya manusia ikan terus dijual ke warga lain. Cuman teori. Gila sih kalau itu. Manusia ikan. Atau... wow, kita tiba-tiba diserang. Ini nih, Garfish nih. Ini Garfish. Thank you, Drill. Super thanks-nya. Welcome to the world. Huh. Husband. Apa yang terjadi? Komputer kita dihack. Itu manusia. Oh iya, itu manusia. Iya, makanya tadi juga kita sempat ngeliat manusia terus tenggelam waktu didekatin. Oh, siapa itu? Otis? You need to go. Leave. Kita harus pergi. Cepat, cepat, cepat. Ke dermaga. Wow. Untuk pertama kalinya. Fishman. Mati. It wasn't hot. It was a fan. Ini bukan pondo tapi mobil fan. I serve food and drink by the lake in the summer. Smiles on faces, laughs, memories. I remember how it ended. Closed down for the evening. A knock at the door of the fan. An unnatural knock. No rhythm. Excessive force. Not a customer, something else. I grip the handle and pull. The latch unlocks, a click. A crack of light from outside breaks through. I see myself, a twisted reflection. Eyes sunken and empty. Mouth hanging open, unclothed. Malnourished, imperfect. The pain comes before I understand why or how. My thoughts are lost. Pieces of myself torn away, dragged towards the deep. And Bradley Holt is gone. Bradley Holt nama panjangnya. Bad ending. Emang ini ada multiple ending? Eh, bedol. Kita kabur, kita kabur. Bentar. Kabur seharusnya ke kiri. Tapi sudahlah. Oh, gak bisa. Bisa, bisa. Ini kenapa jadi kayak minigame-nya FNAF ya? Halo, Kens. Terjebak. Mungkin yang ngotok-ngotok itu yang nyarang bikin mereka aneh kalau disamperin. Oh iya, benar-benar. Istrinya juga dengar ngotok-ngotok ya. Ya beberapa hari yang lalu istri kita si Helen itu dengar ada orang ketok-ketok juga, tapi waktu dia lihat dari jendela gak ada siapa-siapa. Bisa jadi sih. Ini siapa yang lagi camping di tengah hutan? Otis. I used to take my grandson camping in the woods by the lake. Peaceful times. Natural beauty. The scent of the earth. The boy calls out to me. Footsteps in the dark. The snapping... the snapping of the... of twigs beneath... sodden feet. Familiar shapes born of repulsive... reverberation. Aberration, a woman I recognize, a man I recognize more. A flash of pain, the tearing of matter, throws light crimson in the dark. Bestinya meninggoy, iya.
I always come back. Semua dibunuh sama manusia ikan, sama sea godfish. I see myself with empty eyes, a poor imitation, a violent replacement, and then the dark. Who am I? Not Otis the angler, not out there. I was not West, I was once whole. Not West. Dari awal kayaknya mereka mati. Lah berarti kita yang halu dong. Ini dari siapa lagi? Rumah, ya yeah, kita harus pergi ke rumah. Oh, mungkin kita akan melihat Helen. Broken, TV rusak. Monica, stop this, not your game. Malah nyambung ke DDLT. Oh. Husband, I'm here. We connect. Storage. Okay, bye-bye. Jadi bagi MC adalah manusia. Husband. Oh, we must dia. The lake. Once. Lah jadi monster istri kita. Itu kita tembak apa? Fatal error and must restart. Press. Confirm and reset. Udah. Tamat gitu aja. Diakhiri dengan game error. Istri aja jadi tidak menggoda lagi. Oh, beda. Super duper, 4-in-1. Ada normal fishing, ada greenhouse, extreme everything. Error data corrupted. What the hell is this? Lah. Kita tersekam. This is real weird. If that's how normal fishing was supposed to end, then this game is pretty messed up. I've got to tell Frank about this. Hey man, what's up? Oh, mungkin ini dia lagi ganti ke sudut pandang developer untuk mengakhiri demo dari game normal fishing. Mungkin. Frank, we need to talk. Whoa, calm down a second, what's up? You know that old fun gen card we found by the lake? I managed to get it working. Oh cool. I thought it was lost, cause for sure. Yeah, but listen, there's something really creepy about it. It glitched out and I saw some pretty messed up stuff I'm not sure was supposed to be there. And now it's showing some kind of new menu with a bunch of other games on it. It might be one of the special collections Fungen made. Multicards were really popular back in the day. Let me look it up for you, see what I find. What was the game called again? Thanks, man. The game is called Normal Fishing. Game dalam game. Thanks for playing. A terrifying secret threatens to destroy the town of Grey Lake. Explore all four games on the Super Duper 4-in-1 cartridge to peel back the layers of dark mystery that extends into the real world. And when it is all over, play the uncursed version of its game to see their true endings. Oh, jadi 4. Game 4 dalam 1 itu bisa kita mainin semuanya ya. Untuk mendapatkan true endingnya. Itu normal fishing, terus ada race and battle ferocious, flora greenhouse. Ada extreme everything dan yang satu gak tahu. Masih gak tahu apa. Tapi kayaknya itu baru bisa kita mainkan nanti di full version. Pinter banget buat ending demonya, iya pinter banget. Dia langsung pindah ke sudut pandangnya developer. Kita ditipu sama developernya, iya. Hampir saja dikira itu endingnya beneran.
dari kita tersekam. Tapi game ini benar-benar niat sih digarapnya. Hanya sebuah game mancingnya normal. Sangat normal. Masih demo, iya masih demo. Masih belum full release. Labor of love and our small team is working hard to create something really special. Enjoy the demo. Please give us a wishlist, a follow. Normal fishing is currently in development. Dan itu Tuhan love you bye. Berarti ini game garapannya Otis. Ntar dia bakal rilis di PC dan konsol. Rencananya. Wow. Keren juga, keren-keren. Itu dia guys untuk game Normal Fishing. Game yang menurutku niat banget sih. Ntar bakal kalau full version rilis, kemungkinan bakal aku mainin lagi karena ceritanya menarik. Misterinya masih belum keungkap. Apa yang terjadi kepada para warga di Grey Lake ya. Tadi di akhir diungkap kalau ini adalah Grey Lake. Kenapanya Grey Lake? Sejauh ini yang kita tahu sih para warganya memang teracuni oleh ikan-ikan yang kena limbah itu. Limbah beracun. Jadi hanya itu petunjuk yang didapat dari demo. Tapi menarik sekali, apalagi di bagian akhir waktu kita udah bisa jalan-jalan pakai orang langsung. GG dev-nya baru demo aja udah bagus gini. Iya, bagus banget. Makanya di Steam banyak suka ini game. Jangan ngobrol-ngobrol dulu, kayaknya gak bisa sih, besok harus bangun pagi soalnya. Udah jam 10:30 juga. Demo aja menarik. Aku gak nyangka demonya bagus panjang ini, aku kirain lebih pendek. Istrinya juga kenapa halu tingkat tinggi, iya. Orang-orang pada protes tentang mereka dengar ada suara ketukan atau suara garukan di dinding. Dan setelah itu mereka tiba-tiba berubah. Mereka melihat diri mereka versi lain. Dan mereka selalu bilang versi lain dari diri mereka yang menyerang mereka. Manusia bermutasi, iya. Kita juga gak tahu yang kita pancing itu ikan beneran atau manusia. Berarti endstream, iya endstream. Yaudah mari kita absen dulu guys. Demo 2 jam. Niat sih ini demonya. Hubungan sama entitas ikan ini apa terhadap desanya? Kena kutukan. Kalau legendanya sih memang bilang danau ini magic. Dan ada godfishnya. Kalau orang bikin danau ini marah dengan tidak menghargai danau ini, godfish bakal marah. Dan tadi beneran gak gara ada anak-anak yang buang sampah sembarangan, godfishnya marah. Nyerangnya ke kita. Ada Drelsan, ada Cecilia, ada GMML, Lilican, Adlan, Maulana, Tony, Ayu, PKI, Fauzi, Kim Dirjoy, Hilan, It's Ain, Suti, FNACH, Bintang, Verly, Dais, Fortesimo, Rizky Madafata, Han, Akbar, Lenorel, Drelsan, Vika, Muhammad Ardiansyah, Manda, Velia Gebi, Hilang, Cimol, Ruri, Kim Dirjoy, Aska, Reina, Raf, Julia, Anon, Adian, GMML, Cynthia, Hadi, Itel, Furkon, Kamu Nanya, Itachi, Bedol, Han, Daihan, Cat, Nexin, Manda, Amphicron, Chris, Clara, Ans, Diva, Nai, Rafael, Flandirchan, Sad Milky, Julissa, Haisun, Itel, Rizky, Van, Ganang, Daihan, Fandi, Nala, Aviation, Ati, Bang Jeruk, Ruri, Hilanggra, Talib, Lianti, Aska, Fauzi, Pecinta Kucing Indonesia, Nayara, Akbar, Armin, Ariful, Naufal, Kiro, Riz, Alit, Ferili, Jay, Willy, GMML, Rama, Cantika, Aditya, Kuma, Rafeli, Raditya, Laras, Nadelina, Rizky, Talib, Itachi, Royal, Atik, Anon, Fun. Makasih banyak kalian semua yang udah nonton gameplay kali ini, stream kali ini. Makasih juga kalian semua yang udah support, makasih banyak. Dan sampai jumpa di stream berikutnya. Bye-bye. Selamat memancing di malam hari.